Kesempatan kali ini kita ada pelanggan Kijang Super kawan, tahun 88 harus saya sampaikan. Kita buat jadi lebih irit kawan ya. Ini terkenal kalau Toyota ini boros kawan ya. Coba kita eksekusi dulu. Kita servis satu persatu untuk platina, kemarin sudah saya setel. Sekarang karbunya kita bongkar dulu kawan ya. Kawan, kita lepas dulu satu persatu. Ini kendali dah. Mantap. Ini kawan, penampakannya. Nanti kita lepas. Jangan sampai lupa nih kawan ya. Tancapnya kalau lupa nyari satu persatu nih kawan. Nih. Kawan. Lepas. Selangnya di sana sih. Tangkinya. Dibuka tutup tangkinya kawan, ini biar enggak mengalir terus seperti bahan bakarnya. Biar enggak keluar lagi kawan. Kita lepas dulu kawan, nanti kita review servisnya dibuat irit seperti adaptor yang kemarin. Kawan, satu persatu kita lepas kawan. Cek sudah. Eh ya. Ini kawan, satu persatu saya berikan penjelasan kawan ya. Ini masuknya di ini katup kawan, katupnya injektor ini kawan ya. Ini masuknya di sini. Terus atasnya ini kawan ya. Jangan sampai keliru. Jadi ini taruhnya di sini, kalau pegas ini tempatnya di sini. Di pompa. Oke kawan ya. Langsung bongkar. Utama yang utama. Lihat dulu kawan bentuknya seperti apa. Ini primer nomor satu kawan. Nah bentuknya ini kawan ya, cekung seperti corong air. Nah ini nanti diratakan kawan. Nah ini kan seperti corong air, nanti diratakan di solder, diratakan seperti biasanya. Ini tulisannya 75 tapi lubangnya ini 120 kawan. Sampai hafal saya lubang ini. Ini tulisannya 75 tapi ini lubangnya ukurannya 120. Jadi walaupun Anda beli baru terus nomornya itu ada, belum tentu itu ukurannya sama seperti yang standar kawan ya. Jadi ini masih rubah. Saya saudara itu bukan karena kurang kecil kawan ya. Itu ada settingan tersendiri. Kalau enggak disodar ya enggak bisa. Seperti permintaan settingan saya itu loh kawan ya. Jadi bukan karena itu disodet, belikan aja yang lebih kecil. Oh enggak seperti itu. Enggak, nanti enggak sesuai sama seperti permintaan yang saya harapkan itu kawan ya. Nanti ini nanti tetap disodet. Nomor 2.
Ini nomor 2 ukurannya 130, tulisannya di sini 110. 100. 100. Ini ukurannya 100. Ini lubangnya 130, kawan. Itu kawan ya. Jadi jangan sampai ketipu. Ini tulisan ini kalau menurut saya enggak sama ini. Lubangnya sama tulisannya enggak sama. Sering kali saya tahu gitu kawan ya. Kalau orinya mungkin beli reparkit mesti sama, tapi kalau beli eceran spionnya beli eceran enggak sama gitu. Nanti kita buat seperti yang kemarin kawan. Ini kita lihat spion langsamnya. Ini yang membuat motor mobil jadi mesinnya langsam kawan. Ini masih standar, belum pernah di opo-opo kawan ya. Ini main jet ini jarang sekali di rubah-rubah sama orang, jadi ini jangan di otak-atik. Ini dibersihkan aja. Nah, ini jasa hancur udah adik kawan ya. Ini kita bersihkannya, ini lubang ini. Jangan sampai macet ini. Kalau ini macet juga nggak bisa stasioner kawan ya. Ini sama ini nggak boleh macet. Ini sama ini nggak boleh macet kawan. Dah. Ini yang satu, ini yang dua kawan. Jadi agak lebih besar sedikit. Ini yang satu. Ini permukaan sudah rata kawan ya. Ini bisa dilihat dari sini ini rata. Enggak cekung seperti corong air kemarin. Nanti kita pasang. Ya ya. Ini yang nomor 2. Biasanya kalau nggak dikasih benang seperti ini biar lebih jauh dari hisapnya, itu biasanya nyendat di tengah-tengah kawan. Jadi
Jadi dikasih benang ini atau dikasih ring nggak apa-apa. Atau dikasih ring, ring satu atau dua gitu kan. Kalau nggak ada ring ya dikasih ini agar menghilangkan nyendat saat perpindahan skep 1 dan 2 kan. Kayaknya ini dikasih ring agar halus perpindahannya. Ini kawan, pelor. Ini pelornya sini, taruh sini. Nah. Ini pegasnya sini. Nah. Ini namanya ventilator. Ini tempatnya di sini. Nah. Ini kawan. Ini kawan ya, permukaannya ini nanti harus dilem kawan ya, pakai sealer permukaannya ini. Kalau nggak dilem nanti ada kebocoran, mobil nggak bisa stasioner kawan. Jadi ini harus dilem kawan. Oke, kita langsung pasang. Oke kawan, untuk kesempatan kali ini sudah terpasang. Kita coba hidupkan kawan ya. Nanti setelah kita hidupkan terus kita setel sekalian pengapiannya kawan ya. Oke. Yo. Kan itu kan sini dicari RPM yang paling tinggi kan. RPM yang paling tinggi yang paling rata kan. Yang enggak goyang. Sudah temu. Kita setel pengapiannya dari sini. Di tenaga.
pengapiannya 10 derajat. 10 derajat ini caranya, caranya nyari 10 derajat seperti ini kan ya. Nah, ini kan RPM-nya naik. Tapi ini pincang-pincang kan ya. Diturunkan, jangan sampai RPM-nya terlalu rendah. Nah, ini kan terlalu rendah. Dinaikkan sedikit biar RPM-nya rata. Ini 10 derajat. Caranya seperti ini, dikendorkan. Ini terlalu rendah, ini sekitar 9 derajat. Naikkan sedikit. Nah, ini udah rata. Baru ini kita kencangkan lah ya. Nah, kalau mau rubah, mau diturunkan sedikit RPM, apa pengapian atau ditinggikan sedikit. Ini udah ringan kan ya, digas. Ini pengamen udah normal. Kalau kurang turun, ini dikendorkan. Ini akan turun. Akan turun berapa derajat gitu kan. Kalau mau ditinggikan, naik dari 10 derajat, kurang tariannya kurang jos saat awal, ini dikencangkan. Nah, ini terlalu terlalu tinggi ya. Jadi kendorkan lagi. Nah, tak begini kawan. Ini udah rata mesinnya. Rata, tidak goyang mesinnya. Tapi ini normal, ini udah bisa diturunkan RPM-nya. Enggak akan mati nih diturunkan RPM-nya. RPM 500. Mesin juga enggak mati. Nih, rata kawan. Dihidupkan juga ringan. Nanti kita tes drive kawan. Kita tutup dulu, kita tes drive. Punya test grade. Ini RPM-nya sekitar 500. Akhirnya nyala. Kita masukkan gigi 1. Kita lepas perlahan koplingnya. Setelah kita lepas seperti biasa kawan. Kalau ini kakinya nggak nempel, mesinnya udah mau jalan tapi udah normal, nggak mau mati. Ini setelan udah normal kawan. Tidaknya seperti itu. Jadi tinggal jalan kawan. Kita coba yang model kayak gimana, kita jalan lurus ya. Ini kan mobil pribadi, jarang naik ke gunung, tapi saya jamin ini untuk tanjakan nggak mau kalah sama yang lain. Ini hasil dari modifikasi sekuir tadi kawan ya. Kawan, tarikannya seperti itu, langsam, nggak ada berbet, mesin juga nggak matian. Ini saya jamin bisa 1:12. 1:12 kilometer, per liter kawan. 1 liternya 12 kilo kita gitu kawan. Itu sudah maksimal, maksudnya maksimal itu untuk drivernya, mungkin driver yang asal-asalan driver gitu kawan. Kalau mungkin drivernya sudah pengalaman, sudah pengalaman dalam bidang irit mengiritkan, maksudnya dalam menginjak gas, itu bisa lebih dari 1:15 bisa lebih. Karena kalau ingin irit
ya kita nggak akan ngegas seperti tadi gitu kan, ya kan kita nggak cicilan lah, jadi kita tahan. Jadi kalau mau kenceng ya kencengnya langsam, nggak kencengnya disentek-sentek gitu kan. Itu bisa 1:15 ya kan. Dan karena seperti itu video terbaru dari Youtube channel di 2024 ini. Mungkin untuk kawan-kawan yang ingin nyeting sendiri di rumah, ya ikuti tutorial-tutorial terbaru. Kemarin ada yang minta cara settingnya pengapian seperti gimana. Ini tadi udah saya kasih petunjuk tentang cara setting pengapiannya. Kira-kira pengapian 10 derajat itu seperti apa. Itu tadi sudah saya kasih penjelasan gitu kawan ya. Kira-kira seperti itu. Sampai jumpa lagi di video channel berikutnya. Salam Kuku Wirang. Oke.